Di video kali ini kita akan meriek lagu dari salah satu rapper yang berasal dari Ambon, Maluku, dengan judul Penyembuhan. Nama rappernya Abang Ongker. Di sini dia featuring dengan Lil Yo. Sekali lagi dengan judul Penyembuhan, video lirik. Oke, kita langsung saja ke TKP. Dalam suka dan duka, masa penyembuhan setelah terluka. Oke. Izinkan aku untuk temani di sini. Oke. Agar tak kau lewati ini sendiri. Dengan kata-kata paling sakti yang pernah ku pelajari, agar setiap masalah tak buat kau berlari. Penuh motivasi ya dari lirik yang saya dengar dari awal sampai di lirik sini. Dia mengajak kita untuk bersemangat, untuk bermotivasi, dan jangan lari dari masalah. Wah, keren. Tarik kau dari tempat biasa bersembunyi, mengisi ruang berani yang lama tak berpenghuni. Okay. Coba katakan tuh siap perilaku yang buat peridaku benci jadi perihalmu, doa jadi perisaiku, perananku jadi perakit pembangkit rasa saat terpuruk, tenggelam dalam cinta saat gelinang air mata kamu surut, sulut semangat lewat setiap langkah yang kau ayun. Aku tak lupa kasih tangan saat kau sedang tersandung, lalu buat apa meratapi amarah bak merah api, mending dia meresapi. Kau pasti sanggup melewati jika engkau izinkan. Pemilihan diksinya luar biasa ya, pemilihan katanya luar biasa. Dia selalu bermain kata-kata di sini. Keren si Abang Ongker. Bersama tuh wujudkan yang kau impikan, yang aku inginkan, jangan sembunyi di balik bilik, dan kau hanya penuhi angan yang aku mau. Kau maju dengan berani, selami dalam lautan bersama kita jalani. Esa tak memalingkan muka, maka coba gerbang hatimu kau buka. Sama kita jalani, Esa tak memalingkan muka. Esa tak akan memalingkan muka, maka coba gerbang hatimu kau buka. Oke, Esa, Esa Tuhannya. Maka coba gerbang hatimu kau buka. Dalam suka dan duka, masa penyembuhan setelah terluka. Izinkan aku untuk temani di sini, agar tak kau lewati ini sendiri. Aduh, saya suka di bagian hooknya ini ya, si Abang Lilio. Dengan kata-kata paling sakti yang seringkali berespektasi tanpa ukur jarak kau terbidang. Eksperimen untuk hidup tak kubuat bahan sidang, yang kuhidang tempat berteduh lebih rindang. Nikmat puji Tuhan lezat bagai ikan pindang. Oke. Tempat berteduh lebih rindang. Nikmat puji Tuhan lezat bagai. Nikmat puji Tuhan bagaikan ikan pindang. Bagai ikan pindang. Jika jalanmu tak bisa tampak mulus, istirahat dulu, kota harus cepat lulus. Sebab okay, hidup lebih nyata dari drama di Korea. Okay. Jadikan pundak ini dulu, kota harus cepat lulus. Pindang. Jika jalanmu tak bisa tampak mulus, tak bisa tampak mulus. Istirahatlah dulu, kau tak harus cepat lulus. Butuh rehat ya, jangan terlalu. Kalau udah capek ya istirahat gitu mungkin maksudnya. Dulu kota harus cepat lulus sebab hidup lebih nyata. Sebab hidup lebih nyata dari drama di Korea. Oke. Okay. Dari drama di Korea, ku jadikan pundak ini seluas parkir rest area. Jatuh bangun kau kejar banyak kali. Dari drama di Korea, ku jadikan pundak ini seluas parkir. Jadikan pundak ini seluas parkir rest area. Kires area. Jatuh bangun kau kejar banyak hal dengan buru-buru. Pengalaman yang datang kau bilang bisa jadi guru. Orang lain bikin sakit hati dan bikin cemburu. Sebab mereka dah sukses saat kau fokus untuk berburu.
semua akan dapat hasil sebagai ganjaran. Bersedihlah tapi harus sesuai takaran. Okay. Di sini mungkin berikan kau kesadaran bahwa semangatmu mampu berikan getaran. Dalam suka dan duka, masa penyembuhan setelah terluka. Izinkan aku untuk temani di sini agar tak kau lewati ini sendiri. Dengan kata-kata paling sakti yang pernah ku pelajari, agar setiap masalah tak buat kau berlari. Ku tarik kau dari tempat biasa bersembunyi, berani yang lama tak berpenghuni. Dalam suka dan duka, masa penyembuhan setelah terluka. Izinkan aku untuk temani di sini agar tak kau lewati ini sendiri. Dalam suka dan duka, masa penyembuhan setelah terluka. Izinkan aku untuk temani di sini agar tak kau lewati ini sendiri. Dengan kata-kata paling sakti yang pernah ku pelajari, agar setiap masalah tak buat kau berlari. Ku tarik kau dari tempat biasa bersembunyi, mengisi ruang berani yang lama tak berpenghuni. Keren, keren. Itulah persembahan dari Abang Ongker dan Abang Lilio dengan judul Penyembuhan. Ya, dari awal sampai akhir, kalau boleh saya bilang di sini, lagunya, liriknya sangat memberi kita untuk tetap semangat, bermotivasi untuk lebih semangat lagi lah jika saat ini ada teman-teman yang ada dalam suatu masalah. Jangan pernah lari dari masalah itu dan mencoba untuk memberanikan diri bangkit dari suatu keterpurukan. Ya, mungkin itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya salah. Apalagi di bagian hooknya sangat mudah untuk kita hafal ya. Jujur saya baru dengar lagu ini saat reaction lagunya, dan wow, gak nyangka juga bisa langsung hafal di bagian hooknya, karena tadi video lirik jadi lebih gampang untuk kita hafal liriknya. Dan ditambah lagi dengan flow dari Abang Ongker. Nanti link videonya saya akan cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa menikmati lirik per lirik dari Ongker dan Lilio. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya. Thank you. Satu kata sih untuk lagu ini. Nikmat.